teman-teman, kembali lagi ke channel Balap Merah Putra. Kalau tadi kalian udah lihat anakan yang blue nose ya. Kali ini kita blue nose betina. Nah, kali ini kita mau keluarin anakan yang jantan. Jantan ya, tapi berwarna aneh. Aneh, unik-unik. Warnanya unik-unik ya lah ya. Yang tadi kan betina 4 ekor ya? Iya, mirip-mirip warnanya. Mirip-mirip ya. Ada anakannya Queen sama anakannya si Esme. Esme. Kalau ya, ini anakannya siapa? Ini anakan Queen. Anakan Queen juga ya, sama? Sama McGregor. Oh, sama McGregor. Sama, ya. Oke. Nih, kita lihat nih teman-teman. Ini yang paling muda. Dia lahirannya paling telat. Jadi dia semuanya udah lahir, 30 jam kemudian baru keluar. Baru keluar dia? Ini paling muda. Kamu kenapa lahir telat? Badannya panjang, kakinya jenjang, dadanya lebar. Satu-satunya menurut nurun dari bapaknya. Kalau warna dari segi warna ya. Nah, tapi kalau dari anatomi sepertinya perpaduan sih, ini perpaduan sih. Tuh, ini kan panjang nih. Kalau kan seperti saya bilang, kalau itu kan dia ciri khasnya itu panjang. Tulang belakang panjang, kaki panjang. Kalau ini kan dia lebih ketebalan, lebar. Oh, si Queen ya. Iya. Kalau ini harga berapa dijual nggak? Dijual juga. Dijual juga. 20-an yang ini ya. 20-an jantan, 20-an. Tapi sebenarnya harga nggak jauh beda kalau pitbull yang mau jantan betina ya, Meh. Harganya. Tapi kalau betinanya udah super itu harusnya sih lebih jantan. Harusnya lebih jantan ya. Ini contoh aja ya. Ini. Ini betina ini. Ini udah susah. Ini udah laku jigo, orang masih mau nawar sampai 35. Oh. Tapi kan orang duluan dulu. Siapa duluan? Iya, benar. Dia datang terakhir, dia udah saya beli 35, dia bilang gitu. Ya kita nggak bisa kasih. Iya, benar. Karena udah di booking juga dari lama ya. Lebih susah cari betina bagus daripada jantan sebetulnya. Nah, kalau yang ini warna begini juga super XXL juga nih, Om. Yang ini jatuhnya. Kalau ini sih maksudnya XXL. XXL ya. Karena dari turunannya juga XXL. Itu udah pasti anakannya XXL. Karena dari apa berat juga udah beda. Ini berat berapa ya kalau kecil gini nih? Ini 8 kilo. 8 lebih. Iya. Om, misalkan begini, Om. Misalkan nih ada yang mau beli sama Om terus nggak jadi gimana? Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing kesayangannya, bisa langsung datang ke Eko Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena, Blok E03 Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga bisa langsung cek di Tokopedia-nya, linknya ada di kotak deskripsi. Thank you teman-teman, dadah. Selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan pakan hewan, kucing, ada piola, jual juga ya, buat dogi ya, hamster dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis parbank bersurat resmi dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standar internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk retret kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi toko retret terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry, Jalan Wahidin 90, Semarang. Om, beli nggak jadi, maksudnya gimana? Yeah. DP-nya udah masuk? Iya, belum DP juga sih, ngomong doang gitu. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya kalau kadang kan ada juga orang yang begitu ya, udah nawar-nawar. Jangan kan gitu, saya DM ratusan lebih yang gitu, jadi udah biasa. Ada yang saya pesan ya, pas hari H ditawarin nggak mau. Karena kan biasa gitu kan. Kalau brojol, papis tuh kan ya gitu, kecil gitu. Sama anjing kampung juga kita nggak bisa bedain, mirip-mirip. Jadi dikira sama aja. Jadi ragu. Begitu pas udah gini. Udah 2 bulan begini ya? Begini ditanya lagi ya udah sold. Sorry, ini 2 bulan kan? Belum hari Senin oh, 2 bulan. Baru 2 bulan. Ya. Ini 8 kilo. Ini hari Kamis, ya? Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi 2 bulan. 4 hari lagi baru 2 bulan. Berarti 1 bulan lebih lah ya. Iya, 7 minggu lah. 1 bulan iya, 7 minggu ya. Berarti nanti 2 bulan ini berarti sekitar 10-11 nih. 10-11-an ya. Udah rekor. Udah rekor. Udah rekor. Oke, kita lihat yang lain lagi, Om. Ini cakep ini ya. Ini sini aja, Pak. Terus sini, Om. Biar main sekalian. Kuncinya mana ya? Oh, McGregor gede ya. Nanti kita keluarin deh. Tapi makin keker aja sih Gregor ya. Karena kawin terus. Kawin terus ya. Banyak minta pacak. Baru kawin lagi. Oh. Ada minta pacak. Hobinya kawin terus tuh. Hobinya kawin. Oke, Gregor kamu hobi kawin. Umur berapa sih Gregor sekarang? Hah? Umur berapa sih dia? 5. Masuk 5 ya. Dulu waktu pertama kesini sama si Om Bobby masih 2 tahun ya. Masih 2 tahun. Halo. Ini cakep ini, Om. Wah. Oh, yang mana ini lebih murah, Om? Saya kira mau jual 40-an yang ini. Ini? Oh. Tapi kalau nggak dikupir lucu juga sih ya. Jadi kayak... Ayo, taruhnya. Tapi bisa ya, mau request ya, Om. Bisa. Gua mau request, jangan dikupir. Boleh ya, Om ya? Kalau aktivitas, ya dia nanti kelihatan. Perindo jarang kan? Terus satunya keluar. Iya, benar tuh. Warnanya warna nasar nggak ada, brand 5-6 itu nggak ada. Kalau perhatiin brandnya beda sama itu tuh. Beda ya sama si ini ya Gregor ya. Itu kan coklat. Ini di bagian belangnya dia krem. Krem ya. Krem. Oke, kita coba lihat lagi yang lain, Om. Boleh. Ambil, Om. Ini bagus nih. Cakep warnanya Bele. Nah, Om. Oh, kakinya ya. Kita lihat kakinya ya. Oh. Oke, yang ini deh kita lihat kakinya sama tulangnya nih. Ini warna apa, Om? Ini abu gelap. Nah, ini di apa? Anakan dari Queen. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Berapa kilo ini? Ini 9 koma ya. Ya, berarti nanti bisa ya 10-11-an lah. 10-11-an ya. 11-an ya. Kalau si McGregor berapa kilo? Dia 60. 60 ya. Berarti ini bisa 60 kiloan juga dong? Harusnya lebih. Harusnya lebih. McGregor di usia segini dia 6,7. 6,7. Ini di usia segini 5,7. Oh, berarti bisa sampai 70-an. Harusnya. Harusnya ya. Kalau yang megangnya pro, nyampe pasti. Pasti nyampe ya. Pasti jadi ikonik lah. Pasti ikonik pasti kalau megangnya udah yang jago gitu. Kalau untuk warna apa tadi namanya? Ya ini biasa abu. Ini abu biasa ya. Tapi ya mukanya ada garis putih. Ada garis putih nih. Di situ biasanya kalau pitbull sama pitbull biasanya akan muncul garis putih ini. Oh. Karena putih biasanya dominan dari bully. Dari bully ya. Dari bully ya. Makanya kalau dia tuh selalu ada putih kan? Oh, selalu ada putih. McGregor kan putihnya di mukanya nggak ada. Oke, ini kita taruh dulu ke situ ya. Taruh. Kita lihat lagi yang lain nih. Kaki-kakinya tuh teman-teman kalau bisa perhatiin dilihat gede-gede ya. Aduh. Kalau pitbull standar biasa. Ininya nggak akan besar ya, si tulangan ini. Tulangan itu ya. Nggak akan besar. Nah, ini mana apa? Faun. Nah, ini yang aneh lagi juga. Aneh lagi juga. Lebih aneh lagi. Ini namanya blue fawn. Blue fawn kan? Blue fawn. Tapi kayak French bulldog warnanya. Ya. Ini namanya blue fawn. Tapi biasanya kalau blue fawn badannya coklat. Coklat kayak gitu tuh, coklat atau dia lebih gelap, lebih terang. Lebih gelap juga gitu ya. Kayak susu gitu ya. Ini cappuccino. Ini cappuccino ya. Cappuccino. Berarti ini warna cappuccino aja kita sebutnya apa ya? Terus lihat di wajahnya lihat. Wajahnya abu. Oh ya, ini abu ya? Abu. Oh iya ya. Ini saya nggak yakin ya. Ini nggak yakin kalau saya breeding keluar lagi nggak yakin. Tapi saya berdoa mudah-mudahan ada lagi. Saya mau keep gitu. Nah ini dijual juga. Di harga berapa jadi kali ini? 20 juga. 20 juga. Tapi yang paling mahal yang tadi yang itu ya 25 ya. Iya. Kenanya ya. Tuh lihat tuh teman-teman nih, gede bener nih. Berarti kalau mau pesen 2 bulan lagi bisa dapat mungkin sekitar 4-5 bulan lagi. Ini warna gini ya. Coba cek di Indonesia atau luar negeri deh. Warna gini nih. Belum tentu ada ya. Belum tentu ada. Kalau ada hitungan jari deh. Yang bikin beda tadi di hidung ya. Di hidung sama warna. Terus warnanya cappuccino. Ini abu. Ini ada garis tipis abu. Tapi bukan hitam ya abu ya. Iya, ini abu-abu nih. Nah, kita lepas nih. Kita taruh lagi. Kita lihat yang mana lagi nih, Om? Kita lihat rajanya. Rajanya suka aja nih, kuan terakhir nih ya. Rajanya terakhir. Iya. Tuh, ini. Ini kalau ciri-ciri anjing sehat ya kayak gini nih teman-teman ya, dia mau lari-lari ya, mau main ya. Lincah. Nah, ini gede bener ini. Ini satu lahiran kan? Ini anaknya. Nah, saudaranya itu tuh. Saudaranya dia nih. Iya. Ini jual berapa yang ini? Wah, ini mengenai. Ini mah orang sudah nawar segini. Ini mah nggak dijual. Iya, nggak dikasih. Nggak om kasih. Ini buat kejutan aja nanti 12 bulan lagi di Indonesia. Siapa namanya nih? Hellboy. Hellboy namanya. 12 bulan lagi. Hah? Setahun lagi. Setahun kita ini mesti di atas Gregor, mesti di atas 70. Oh. Karena saya senang bikin kejutan di Indonesia kalau di dunia betul. Saya senang bikin kejutan yang orang ya nggak punya, saya punya gitu. Nah. Terus ini diolahragain nggak nantinya? Iya. Tetap diolahragain. Terus kalau boleh diperhatiin lihat warnanya deh. Oh iya, ini ada bintik coba nih. Ah, coba. Jarang ada. Mukanya juga bintik. Ini nggak dijual kalau ini? Oh, dijual. Gimana pun juga. Ada yang nawar gocap? Nggak. Ini Bang, saya kasih ciri-cirinya. Kalau anjing jantan ini kan ada bendolnya dikit nih. Oh. Ini tandanya kepala besar nantinya nih. Oh. Udah pasti. Abis kawin baru pecah deh palanya. Iya. Ini lebih besar lagi nanti. Iya. Terus kakinya jenjang. Wah, jenjang lebar. Ah, udahlah. Ini udah nggak tahu harus ngomong apa. Ini maksudnya kepalanya pecah bukan apa ya teman-teman, jadi tengkoraknya itu makin gede gitu ya. Ngemekar ya Om ya. Ini berarti paling besar ini. Ini sih yang unik sih, ini kakinya saya belum pernah lihat nih kayak gini nih. Bercak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia punya anak, turunannya kemungkinan besar bercak lagi. Tipe baru lagi nanti keluar. Kalau ini apa tadi? Blue nose juga. Ini blue nose juga. Warnanya abu putih biasanya. Abu putih ya. Main dia mau lihat teman-temannya tuh. Usianya ya cuma 3 hari lebih tua dari yang lain. Jadi kalau perbandingan kok itu lebih besar, ini mah kecil, bukan. Ini 3 hari lebih tua. Yang itu 3 hari lebih tua. Oh, keluarnya duluan. Harinya sama. Itu kekejar. Hari itu sekitar 300 sampai 500 gram. Sehari ya. 300-500 gram. Oh iya, itu makanannya segitu ya? Makanannya segitu ya? Enggak, kenaikan berat badan. Oh, kenaikan berat badan. Kalau makannya Om, gimana Om? Kita kasih makannya Om, sehari Om? Kalau makan sih normal kita sehari 3 kali aja. Sehari 3 kali? Iya. Dog food? Dog food aja. Dog food aja ya? Murni ya? Nih, yang tadi kan nanya kenapa harganya bisa segitu? Oh. Nah, ini dari mulai 0 hari sampai dia melek, itu 3 hari 300.000 itu. Wah, masa? 3 hari 300.000. Jadi kemana ngitungnya? Hah? Jadi kemana ngitungnya? Susu. Karena kan nggak mungkin dari susu induknya. Oh iya juga. Kalau saya sih lebih seneng pakai susu murni. Jadi netein sendiri, dedot sendiri. Iya, betul. Itu yang bikin mahal. Itu yang bikin dia lebih besar dari pertumbuhan. Lebih besar pertumbuhan. Karena kalau dikasih susu indukan, rata-rata nggak akan mencukupi. Iya. Nanti dia lebih besar lagi, lebih ngeri lagi Bang. Udah masuk 3 minggu 1 bulan, lebih ngeri lagi biayanya. Oh gitu ya? Susu jalan terus. Vitamin, suplemen. Kita kirim dari luar. Dari luar. Di sini nggak ada yang pakai. Saya rasa nggak ada yang pakai. Sebesar gini. Jadi nggak dikasih tahu rahasianya nih? Oh, nggak akan. Nanti kalau dikasih pinter, Indonesia biasanya suka diakal-akalin nanti. Kita, Bang. Seperti yang sudah-sudah. Suka diakal-akalin. Jadi udah biar. Saya jual anakan, silakan. Ya, jadi ini juga super XXL ya. Kalau ini pitbullnya ya bisa dibilang. Nanti gini deh. Nanti ini ikutin deh. Ikutin kalau mau penasaran, ini nanti dewasa pertama boleh ikutin IG saya nih. Iya. Ini bakal ada di saya soalnya. Oh iya, Instagramnya langsung di follow Marlonov ya? Bukan. Von Miguel ya. Sekarang punya sendiri ya. Iya. Von Miguel ya. Nanti ada di sepanjang video ya teman-teman. Kalau ada yang penasaran, coba ngomong doang kali. Nah coba nih. Ini ya challenge juga buat saya nih. Setahun berapa nih? Setahun kita lihat nih. 80 kilo ya. Mungkin nggak 80 apa? Tapi tetap harus dibawa olahraga juga ya biar gemuk ya. Jadi ya biar. Nggak napas juga. Nanti kalau nggak pernah olahraga. Jalan dikit udah ngos-ngosan. Nah, benar. Banyak sih dari follower kita ya yang nanyain, tolong dong jelasin itu XXL itu bagaimana, gitu kan, anaknya gimana. Nah, sekarang kita kebetulan nih. Iya, kebetulan. Ini kita lihat, tanyakan di channel yang lain, ini XXL kayak gini. Nah, tolong sebetulnya kayak gimana ini simpang siur, kita orang awam katanya gitu. Jadi kita akan bikin vlog satu lagi, podcast sama Om ya. Boleh, boleh, boleh. Bertiga ya kita ya. Boleh. Kita ngobrolin soal XXL ya. Jadi memang sebenarnya sama sedikit sejarahnya deh, jadi orang nggak bingung. Jadi memang sebenarnya si Pitbull ini kontroversial di mana-mana. Ini nanti kita akan membicarakan opini dari Von Miguel ya kita sebutnya ya. Nah, ini obrolan gini tuh kalau saya rasa saya lihat vlog-vlog lain nggak pernah dibahas deh. Nah, kita bahas nih. Iya, boleh, boleh, udah. Penjelahan gitu. Yang benar itu seperti apa nih kita jelasin. Iya. Jadi kan setiap sumbernya kan ada ini buktinya nih kan. Jadi memang pasti setiap orang itu punya versinya masing-masing nih, ya kan. Nah, sekarang kita akan dengar versinya dari Om siapa namanya? Leo. Om Leo. Iya, Om Leo sama Bang Marlon. Nah, nanti abis ini kita podcast. Nah, ini anakannya tadi ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pesan anakan bisa dimulai dari sekarang. Tentukan pilihan Anda sekarang. Saran saya kalau udah kayak begini, udah nggak usah tutup mata aja. Udah saya mau M1, F1 udah. Karena kalau buka mata jadi bingung. Bingung, banyak pilihan. Ya. Karena dunia ini terlalu banyak pilihan. Jadi dikiranya begitu kita posting, masih lahiran, dikiranya sama seperti yang Pitbull yang standar yang biasa. Kan biasa aja kan. Intinya gini, kalau misalkan di Von Miguel ini memang channelnya itu khusus untuk yang super XXL. Karena ya kan udah terjamin lah ya. Karena saya bahannya juga memang XXL. Ini baru tahu. Ini kongkongnya ini 90 kilo loh. Si ini ya. Siapa si Queen ya? 90 kilo di Amerika ada. Udah ini. Ya. Legend lah. Udah sih. Legend itu Bang Dunia. Legend ya. Probull ya. Namanya Probull. Nah, buka aja IG-nya deh. Probull. Oh, Probull ya. Jadi teman-teman bandingin coba sama ini nih. Bentar. Nah, kalau cara bandinginnya bentuknya udah bandingin aja sama Probull. Sama Probull. Nah, jadi teman-teman enggak usah ragu lagi kalau mau pesen dari sekarang bisa. Ini ada WA sama video sama Instagram sepanjang video ini ya. Gua taruh ya biar tadi teman-teman mau WA mau apa. Bisa langsung aja ke Marlon. Mau konsultasi, mau tanya-tanya, boleh dijawab dengan sepenuh hati. Boleh dijawab. Gratis. Oke, Om Leo terima kasih. Siap. Bang Malon terima kasih. Jadi vlog yang kedua kita lanjut vlog ketiga buat podcast sama senior-senior gue di dunia Pitbull ya. Kita akan bahas tentang kontroversi Pitbull yang supernatural atau spiritual. Iya. Supernatural apa spiritual, Om? Jawab dong, Bang. Jawab. Ya pokoknya kontroversial lah. Oke, sip. Dadah.